salam jasamba, salam tahun juga kata ngaraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Angkut Yus Datuk Berapatiah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Bamus beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Wali Nagari beserta perangkat dan Wali Jorong Sekamangilia. Yang kami hormati, yang kami muliakan Niniak Mama Alim Ulama Cadia Pandai Kapai Tempek Batanyo Kapulang Tempek Babarito Serap Tujuh Bundokan Luang Nagari Kamangilia Limpape Rumah Nan Gadang. Yang kami hormati tokoh masyarakat beserta bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan kami, akan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan izin beliau, kita telah dapat berkumpul di ruangan yang sangat berbahagia ini. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak kami sampaikan terutama kepada Angku yang sudah lama kami rindukan untuk datang di rumah ini. Alhamdulillah Tuhan mengizinkan kita telah bersama dengan beliau. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah membantu dalam baik segi moral maupun material dalam kegiatan ini. Terutama kepada anak-anak generasi muda juga kami sampaikan, yaitu Buti Bunsu bersama Arang Mudo atau Pemuda. Jadi kami harapkan sekali lagi kalau kegiatan yang seperti ini, kami sangat-sangat merindukan anak-anak kami. Alhamdulillah pada kesempatan ini dapat hadir bersama kita. Bapak Ibu, di mana kita dalam melaksanakan kegiatan ini, apa yang melatar belakangi kegiatan ini? Kenapa kita adakan? Kami sebagai orang tua Bundo Kanduang ini mempunyai peranan, mempunyai tugas bahwa generasi muda ini terletak pada tangan orang tua. Orang tua itu termasuk Bundo Kanduang, Niniak Mama, Alim Ulama Cadia Pandai dan kakak-kakaknya sendiri. Jadi kita sama-sama bertanggung jawab. Dengan kita lihat ada judul di sini, ini dalam masalah menghadapi globalisasi dunia. Ini anak-anak kita, maaf saja, udah terpengaruh dengan global itu. Sekiranya dia mereka menganggap bahwa dia sudah berada di dunia lain, bukan di Kamangilia apalagi khususnya di Minangkabau. Apa yang kita tuntut daripada mereka sekarang itu tata tertib, tertib sopan, etika, estetika atau akhlak. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai nenek mama, sebagai pemuka masyarakat, mari kita memanggil, menghimbau anak-anak kita apa yang telah terjadi pada mereka pada sekarang ini. Bak kecil orang dikacak bati labak bati, dikacak langan labak langan. Nyolah lupo, jo mama lah lupo, jo orang tua. Jadi itulah yang membuat kita, itulah yang melatar belakangi adanya kegiatan pada hari ini. Dan juga dia akan tahu bagaimana pemahaman, yaitu adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Jangan hanya kita membaca saja, tapi ada tahu maksud dan tujuannya sesuai dengan perilaku kehidupan anak-anak kita dalam kesehariannya, baik di rumah, di sekolah, atau di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itu harapan kami dari Bundo Kanduang kepada Bapak, Ibu semua, kepada anak-anak kami yang putih bungsu yang datang dari sekolah itu. Terima kasih banyak. Ya, itulah harapan kita semua. Jadi pada kesempatan ini kami juga sebagai panitia atau pelaksana Bundo Kanduang mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin ada sesuatu yang tidak terletak pada tempatnya, mungkin undangan yang tidak sampai kepada alamat,
dan juga bagai cerang tak singguang kananya talendo katurun. Rila jo maaf. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jumain. Amma ba'd. Yang kami hormati, kita muliakan Kuyus Datuk Parpatiah. Alhamdulillah hadir bersama kita dari tempat jauh, dari meninjau dari pagi dulu dia tiba pertama. Terima kasih itu. Yang kami nanti kemuliakan Bapak Ifradi, Camat Kemamage beserta Prokopinca. Yang kami hormati kemuliakan hadir bersama kita Ketua KPU Agam Sumando Gito, Adinda Herman Susilo. Yang kami hormati kemuliakan Nyi Oli Negari Keganda Datuk Seriansor, Ketua Bamus, Anggota Bamus, Niniak Mama, Nangadang Basah Batuah, Kapai Tampik Batanyo, Kapulang Tampik Berito dalam Sambah sebenarnya. Ketua Lembaga Negari, Ketua MUI, Ketua PMN, khususnya Ketua Bunda Kandung Ibunda Nurhayati yang selaku sekaligus panitia, Ketua Panitia pada acara ini. Nyi Wali, sebelumnya Nyi Kuri Elhami yang menisiasi acara ini, alhamdulillah beberapa bulan lalu dengan mak ayah dan lain hadir ke rumahku untuk meminta beliau untuk memberikan pelatihan di Kamaijang. Khususnya kami hormati Ibu Kepala Sekolah Nyi Jorong, Ketua Pemenitia, Ketua Pemuda, adik-adik kami pelajar yang hadir pada ini, hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama dulu kita panjatkan puji syukur kita Allah Taala yang telah melimpahkan banyak rahmat dan karunia tak terhingga kepada semua sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rumah gadang ini dalam rangka penguatan kapasitas, penguatan pemahaman kita terhadap Minang Kabau. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita lumpur jahiliyah, lumpur keburuan di zaman yang penuh dengan akhlakul karimah, zaman yang penuh dengan keilmuan yang dapat merasakan adanya serang-serang ini. Angkuni nama hadirin yang kemuliakan, kebahagiaan kita hari ini hadir sama-sama dalam seminar Bundu Kanduang Negeri Kamahidi dengan tema peningkatan tata krama etika, estetika serta pakaian adat Minangkabau. Kita kira ada syarat-syarat sedikit kita ulah, syarat mengatur adat memakai adalah harus kita jadikan sebagai rujukan harian di Minangkabau. Termasuk di Kamahidi khususnya, khususnya adalah untuk anak wakan kita. Keunggulan masa depan tidak saja hanya pemahaman ilmu pengaturan teknologi, tidak saja anak-anak kita terampil hidupnya, tapi pemahaman agama, akhlak, agama adat yang harus kita tanamkan. Ilmu teknologi tinggi tidak bisa menjamin seorang, tapi akhlak yang tinggi, pemahaman agama yang tinggi bisa dia menjamin dunia ini dan akhirat nanti, khususnya dua-duanya untuk orang tuanya. Bapak Ibu semuliakan, Hamka adalah menggariskan bagi kita pemahaman tiga pilar ini anak unggul kemasan adalah pemahaman agama, pemahaman adat istiadat, pemahaman ilmu pengantar lagi yang kepada pemahaman kita tentang keterampilan hidup. Kalau empat ini bisa kita tanamkan anak-anak kita, insyaAllah Kamahili akan lahir generasi hebat, generasi unggul dari generasi ke generasi. Tentu agama dan adat adalah pilar utama, kerana akhlak, adab adalah yang paling utama diajarkan ke anak kita dari TK, SD sampai SMA. Bapak Ibu yang semuliakan, merupakan budi pekerti dan perangai tingkah laku dan tabiat adalah sifat kita manusia yang harus kita tanamkan dari generasi ke generasi. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini, dengan acara ini terus meningkatkan pemahaman anak-anak kita, terus kita sendiri mungkin banyak juga belum faham termasuk kami sendiri tentang adat istiadat dan tata krama etika yang sesuai dengan agama Islam, khususnya adalah tentu adat istiadat kita di negeri, khususnya agama dua agama ini. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan anak kita, khususnya anak anak-anak kita tinggi ilmunya dan halus budinya. Tinggi ilmu merupakan suatu kewajiban, halus budi merupakan suatu yang wajib kedua-duanya. Dua-dua pilihan ini seperti nilai sisi mata uang, laku kalau keduanya. Kalau sebalah saya tentu tidak lakunya. Mudah-mudahan tinggi ilmu, halus budi adalah satu yang kita tanamkan dari generasi ke generasi. Kereta juga berhenti tentang pekan baso, angan lapih paham dan tunggu tuan-tuan angkuyus yang membimbing kita juga bicara. Sikit tak sangka gilu-gilu macam saja dan seketik lebih mudah yang banyak dari angku kita. Tak bilang macam sisi lambai-lambai, tak bilang senapai, dan tinggal untuk nyawali, pacamat yang ku yang jauh lebih pandai. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sama sekali, alhamdulillah,
bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ya, setelah menunggu lebih kurang 2 bulan ke bulan Bu. 4 bulan ya. Alhamdulillah terrealisasi rencana dari kegiatan Bunda Kandung dan Nyak Mama itu Bapak Sokamang nunggu membawa angkuyus ke kamar yang kita hormati minyak kita mama orang tua kita angkuyus untuk perpati alhamdulillah hadir di bersama-sama kita pada hari ini. Kemudian yang kami hormati Pak Ketua DPRD Kota Agam Pak Nofirwan, yang kami hormati Pak Camat Tolong Mage, kami hormati Pak Wali Negari Amang Ilya, Kanda Eriansson, beserta seluruh perangkat. Kemudian yang kami hormati, alhamdulillah hadir Ketua KPU Agam, Pak Sumandawa. Kemudian Pak Ketua Bamus hadir, Pak Biardi, beserta seluruh anggota. Yang kami hormati, Nenek Mama, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bunda Kandung, pemuda, pemudi, guru-guru kami yang tidak bisa kami sambutan cik-cik. Pak Ibu, izinkan kami beserta Kuyus, kok duduk tidak sama rendah Pak, tegak tidak sama tinggi Pak. Ya, karena memang kondisi dari angku, beliau tidak bisa duduk baselo melepuk di bawah, dia harus pakai kursi. Tentu ambo yang mengawanan ambo ini yang halau beliau, jadi ambo minta izin ya Pak. Pak beliau data nama lahir beliau Yusbir, nama akrab beliau Yus Datuk Perpatiah, gelar adat Datuk Perpatiah Gugua, lahir di Sungai Batang 7 April 1939. Panampe. Putra dari Syafiyah dan bapak beliau Abdul Jalil. Sama juga nyak ki mbo mah jantan mbo. Ya. Senamo Pak ya. Kemudian suku beliau Caniago, Babako Kajambak. Kemudian pulang ke rumah orang Sekumbang. Lepas jadi di rumah anak. Keluarga beliau satu istri, 4 anak, 8 cucu. Iko nanti tulis buku tahun 2022 kok lawat tambah lagi cucu dah timun. Pak ya. Pendidikan terakhir SMA Taman Siswa Kisaran. Profesi penggiat adat dan budaya, tokoh idola beliau Buya Hamka dan Nelson Mandela. Kalau Buya Hamka kan semua tahu ada sekampuan juga beliau. Kemudian moto hidup, daripada menjadi ekor gajah lebih baik menjadi kepala semut. Nah, kemudian alamat beliau di Jakarta Dukuh Pinggir 3 RT 85 nomor 7A Kelurahan KB Melati Tanah Abang Jakarta. Pengalaman kerja beliau tahun 1962 sampai 1970 beliau pedagang saudagar di Kota Pagar Alam, Ibu. Kemudian tahun 1970 sampai 1975 dagang keliling antar kota. Kau kan kalau dengan cerita bakal dua arang kau raja angik kan memang manggale. Ibu ya. Cocok mana kiranya. Kemudian 1976-1980 wira swasta di Jakarta. 1979 mendirikan Balerung Group Jakarta. Dari tahun 1980 sampai tahun 2019 beliau dengan grup Balerung Ikolah memproduksi 125 kaset, kaset pita maksudnya, dengan 15 VCD. Kemudian tahun 1993 sampai 2022 dan sampai saat ini beliau penceramah adat Minangkabau, 2003 pendiri adat budaya Minangkabau Jakarta. Kemudian 1986 memproduksi film Bujang 9 ya.
1989 memproduksi film pribadi muslim masing-masing disiarkan TVRI Jakarta. Kemudian 2022 menerbitkan buku adat berjudul Menyingkap Wajah Minangkabau, Paparan Adat Budaya. Nah, itu kok bukunya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini ya, barangkali kami tidak bisa banyak-banyak menyampaikan, akan lebih baik beliau yang menyampaikan lebih banyak. Kita minta kepada beliau untuk memberikan paparan. Baik, waktu dan tempat kita persilahkan selapang-lapangnya, seluas-luasnya kepada Yang Kuyus Datuk Perpatiah. Aku tidak bisa ambil duduk di lantai, tolong izinkan ambil duduk di kursi. Laika izin Tengku-Tengku Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sawujuk dengan simpuah sabarik bungka dan piawai nara culurih main dau. Nda besibah jiwa sisiah bukan baik ngau jiwa wate. Dari tapi galu ke tangah dari ujung lapik ke pangkadin guang salam memujuk. Istimewa salam saya kepada yang terhormat Bapak Camat Kamang Mage. Setarinya salam Mas Wawak salam. Salam aku kepada Angku Wali Nagari Kamang ini ya. Iya ya. Lambu mantan. Oh iya. Starinya kepada angku-angku dari pengurus Bamus dan jajarannya, angku-angku tokoh masyarakat, sesepuh orang tua, dan tentu saja kepada angku-angku malin jatuhangku serta alim jauh ulama seluruh bendang dalam nagari tiba dilakuang kemaninjau tiba ke alam kemanyigi kududuaknya bercamin kitab tagaknya bintang yupituah meramahkan jalan ke sargo. Kepada ongkangku cedek pandai urang dan arih bijaksana nan tahu diranggeh kemalatiang tahu diribui kemandingin pasak jekungkuang di nagari. Kepada ibu Bunuh kanduang limpapeh rumah negadang sumara anjuang peranginan. Urang nama maci amban turwa aluang bunian. Nan kualita tempe minta nasi kuaweh bakeh minta minum. Tentu saja setarinya kepada nan muda-muda dubalang yang panglima ayam mentangkeh di galanggang ko pariknya dalam pagaran pokok lunak yang kemenyuduh karih yang kemana kia makutnya selangkuk kanau nyolah kepada nomor hadir nan berdua samparan di rumah gadang iko. Yang pertama sekali hamba mengajak mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat nan telah mempertemukan kita di rumah gadang dan mewah ko. Semoga saja apa yang akan kita bincang akan diredai oleh Allah kiranya amin. Kemudian salawat dan salam kiranya terlimpah buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya nanti kita di akhirat akan mendapat syafaat dari beliau. Para hadirin yang berbahagia, sebelum hamba melanjutkan pembicaraan iko, izinkan hamba mengucapkan
selamat bertugas kepada angku wali nagari Kamangidia nan kabanyo baru saja dilantik. Pribadi ambo tentu saja menurut masyarakat mendoakan kepada angku wali nagari nan baru semoga amanah yang diberikan masyarakat itu adalah sesuatu anugerah sekaligus satu baban. Oleh karena itu kita tentu tahu bahwa mauri masyarakat ku yang diharapkan adalah bakti dan karya. Nah marong kayu doh kena kayu kali. Dan moga-moga saja nanti apa yang akan aku amalkan untuk negariku akan diridai oleh Allah, akan disediakan untuk itu amal ibadah yang setimpal. Namun maaf, ambo ingin berpesan pribadi kepada wangku, tolong luruhkan nama itu dari kini. Lillahi ta'ala, bukan karena lain-lain. Semoga yang kita harapkan adalah amal, cuma itu. Nah lain kali harukan jangan dulu. Tapi sarang saja kita kalau samo bergelimang dalam masyarakat, ya, yang dibutuhkan adalah pengabdian. Kemudian salam ambo kepada Kepulauan Negari Mantan. Semoga saja karya dan usaha angku salamu salari kepemimpin negari Kemangilia kiranya akan dinilai oleh Allah sebagai satu amal saleh. Itulah deposito angku untuk perbandaraan kita di akhirat nanti. Sehingga apa telah pernah angku perbuat untuk masyarakat dan bermanfaat, itulah sebenarnya gaji awak. Gaji cuman itu, kone lain-lain tentu tidak mungkin diharapkan. Malah di masyarakat kita sama-sama tahu, jangankan upek, jangan kalabo upek nelayi, kan begitu. Paling indah kita catat, ada ampe amal urang Minangkabau nan sabananya itu nantinya adalah difatwakan oleh Islam, dianjurkan oleh Rasulullah. Minangkabau lah dulu minimal ampe. An ampe tungku nan pertama sekali ajaran Islamiko adalah membentuk manusia berakhlakul karimah. Tidaklah kami utus Muhammad itu selain daripada untuk memberkati, selain daripada untuk membentuk amal ibadah. Selain daripada membentuk akhlakul karimah. Orang Quraisy itu bukan orang bodoh. Orang Quraisy itu bukan orang jahil. Tapi dikatakan jahil ya, kenapa? Karena orang situ itu tidak bermoral. Orang Arab terkenal orang kayo-kayo sampai menggalihkan negeri awak. Orang ahli perang, orang-orang ahli seni, orang-orang sakan syair itu kan dari Arab. Pendeknya orang-orang hebat. Tapi bahwa memberi pilihannya oleh Allah, bahwa Muhammad itu dikirimkan ke tanah Quraisy oleh karena orang itu adalah orang biadab. Orang itu tidak bermoral. Dan untuk perbaiki itulah Muhammad sebagai putra Quraisy dikirim ke tanah Makkah. Dalam hal itu banyak kita dengar fatwa-fatwa agama mengatakan bahwa nilai daripada orang Islam itu adalah moralnya itu sendiri. Di Minangkabau, lah lamu orang Minangkabau mengatakan bahwa moral, kata orang Barat, etika, kata orang kini, akhlaku karimah, kata orang agama,
toto kromo waso jawanya budi waso waso awak lalamu. Banyak pantun Jawa Barat, banyak gurindam, banyak pepatah-pepatah nama menyatakan bahwa orang Minangkabau telah memuliakan akhlak itu sendiri. Antara lain mentekan adi ambo katanya nang merah itu ialah sagu, nang kuliah ialah kendi, nang indah ialah baso, nang bayi ialah buti. Di ribui ramahlah pagi dicupa Dato' Temangguang, kok itu indah berbudi duduk tagak kemari Cangguang. Pulau pandan jauh di tengah di balik pulau Anso Dua, wancua badan di kendong tanah, budi banyak Anso Dua. Baberok babilin-bilin dicapo pagi ketabi, dielok orang tak ingin dibaso dan nangari. Banyak-banyak pantun itu. Banyak pantun yang mengarah kepada pembentukan karakter seorang Minangkabau menjadi orang yang berbudi. Sehingga nilai daripada manusia Minangkabau itu, ukuran daripada martabat orang di Minangkabau itu adalah budi, parangai. Bukan arah itu. Bukan orang kaya, bukan orang cadiak, bukan orang bagak. Kau cari ya, tetapi tidak berbudi. Aku sama orang gilo baladian tu, dirambahnya segala. Nih cari ya, dek budi tidak ada. Maka timbullah semacam pemewo di masyarakat bahwa kau cari ya selangku kami tidak tak tolong. Kok kayo-kayo salah kami nak kepetenggam tu. Kok bagak-bagak selangku kami tak kemangadu. Artinya tersisih balia orang ku daripada masyarakat yang seharusnya kelebihan yang diberikan Allah kepada dia itu bermanfaat untuk orang. Tapi jadi cilakun. Jadi. Bah kalau orang kayo tak berbudi. Yang membungukan piti segala macam. Apapun tindakannya yang perlu piti masuk. Apalagi orang bagak nan tidak berbudi. Maka jadi macam itulah bahwa budi pekerti adalah ukuran martabat orang Minangkabau. Anam budi anam waso. Itu dua kata itu budi waso. Budi itu artinya laku perangai tindak tangguh nan baik nan menyenangkan hati orang. Nan menolong orang dalam susah, nan baka gadang hati orang, baka terhibur orang, itu budi. Artinya perbuatan, perbuatan kepada orang, nan perbuatan awak itu bermanfaat untuk orang lain, itu budi itu. Nan baso asal kata dari bahasa baso, lama tutua murah berunding. Awak elok baso ketujuh kata orang, mulik manis kucing dan murah. Tutur kata itu menyenangkan kata orang. Jadi sita basi dingin kalau umpamunya mengecek jauh orang nangko, apalagi orang minta nasihat. Itu baso. Baso basi ialah sesuatu karakter baik manusia nan menyebabkan inyo bisa teranjung nama baik dan martabatnya. Maka itulah salah satu daripada orang Minangkabau lah mengamalkan, lah mempraktekan apa yang diajarkan oleh agama Islam itu sendiri. Yang kedua, memuliakan perempuan. Dulu di tanah Makkah, tidak saja di tanah Makkah, di Afrika, di Asia, di India, di Tiongkok, di mana saja pun, maaf, ibu-ibu pun tidak warago, tidak berguna. Untuk apa? Membuat bapan saja. Bara biaya duit itu sejak dari ketek tadi lagai itu. Tidak ada guna. Agung pun tidak ada guna. Kebetani je nak kuat betul. Apalagi di tanah Arab. Ayo,
kita menanam kurma tanpa sia. Tidak bisa. Kebagu-balu. Tidak mungkin itu banaan pa ya. Keparang tidak mungkin malik ke piwak saya nama gigi ya balik keparang. Itu tuh gunanya orang di situ. Jadi karena pedusina koko tidak bisa berbuat apa-apa untuk masyarakatnya, bunuh saya kalau nyelainya. Ditinggalkan saja ngarancang-rancang untuk bibit, untuk keturunan. Baik itu di tanah Arab, baik itu juga di Afrika, baik itu juga di India, baik itu juga di Jawa. Di India itu kalau orang laki-laki mati di kremasi, dipanggang dalam tunggu. Itu undinya ada kubuan, ada panggang. Nah, seorang istri, seorang padusi, seorang perempuan dan mengabdi ke suami selama moko, lah habis tugasnya menyesuaikan melompat ke dalam hati. Tak melompat, dilompatkan orang, sama-sama terpanggang. Tak ada iyalah ibu-ibu dilahirkan sebagai ibu di Minangkabau. Malah kadang-kadang ada suara senjang. Adat Minangkabau kena adil. Tak adil. Bagaimana adilnya? Laki-laki dizalimi dan pedusi kau dimanjo-manjokan. Sebab laki-laki tidak berhak untuk menggarap dan ambil asil pesakit tinggi. Tak boleh memiliki. Nah memiliki itu adalah kau. Fungsinya hanya mengawasi, melindungi. Fungsinya hanya kuadur mengisah segala macam dari dalam dari luar, mama mempertahankan. Tapi boleh hanya memperbuai, boleh hanya ke sawah untuk dibubuni, tidak boleh ya. Terkecuali kalau memang itu adalah kesempatan kemanakan, namanya sawah abuan. Boleh. Tapi tidak mewarisi itu. Oh, kami punah. Ambo orang terakhir kamu mau. Jadi pak kata ambo lah rengai ambo punya. Dana ambo jual. Ini tak boleh angku. Itu tak hak angku. Janda yang kanak berdosa. Jadi itulah status orang pedusi kue di Minangkabau lebih dulu di mulia. Dan ketiga, bahwa di Minangkabau itu dijamin kehidupan anak yatim dan fakir miskin. Ayat-ayat daripada surat ya apa nama Al-Ra'ita Ladi Yukalibu Widin surat Al-Ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama ialah orang yang menterlantarkan anak yatim dan tidak memperhatikan fakir miskin. Kan itu nawadanya. Nah di Minangkabau tidak ada keluhan anak yatim, tidak ada ringik-ringik anak yatim yang tak terdidik, tidak ada. Dulu kan kini ya. Karena apa? Karena anak yatim yang ditinggalkan bapaknya meninggal, ini tidak ketergamang, ini tidak keterlantar, ini tidak akan kecewa. Apa sebab? Minum makannya, kain bajunya dijamin oleh Ratu Pusako Tinggi. Ratu kaum, yaitu didui. Pendidikannya, budinya diarahkan oleh mamaknya pengganti ayah. Anak dipangku, kemana akan dibimbing. Tugas daripada mamaknya. Untuk mendidik anak dan ditinggalkan ayahnya. Jadi tidak ada, panti asuhan waktu itu tidak ada. Bahkan nambah sampai tahun 70 hal menangar panti asuhan. Karena apa? Karena anak-anak yatim itu diurus oleh keluarganya. Hari ini tidak ayah saya yang tak ada juga. No anak piatu, ibunya meninggal pulau. Apaknya kawin baru ke dibawahnya anak ke rumah bini baru tidak boleh. Baik kok kemana kan awak ke sekolah. Apa boleh ke dibawa ke rumah bako tidak. Tatap jawab si anak mau urus neneknya, mak tuanya, mak eteknya, uninya dan segala macam. Tidak lapeh daripada kumpungan keluarga. Kan orang padusi di tanah Minang. Orang padusi menjadi induk persekuan.
Urang Pedusi adalah lambang kaum. Urang Pedusi adalah urang terhormat. Urang-urang nan diagungi. Dan itulah tuahnya di Minangkabau. Kalau kemana kena iya, aurangnya kemana kena Pedusi. Mama-mama pai karimbon cari kayu tagak ke rumah kadang. Itu siap. Kemana kena Pedusi. Padusi nalaya kemenakan iyo pai karimbo malaco be ladang kasawah pamatandar kasawah taruko kan sawah itu sia untuk kemenakan kemenakan nama nan padusi itu untuk kalian turun tamurun nan padusi di kebawah inda ado padusi di dalam kamu punah namanya oleh keluarga itu menandukan bahwa sebelum ayat al-maun araita allazi yukazibu bidini fadzalika allazi yad'u yatim wala yahuddu ala ta'im miskin anak yatim pergi semin dijamin di Minangkabau itu yang mau katakan alhamdulillah alun masuk ajaran lagi awak telah mengamalkannya. Angkampe berguru dari alam. Iqra ayat pertama turun. Baca. Angkai dibaca. Tentu saja tulisan. Baca tulisan dan itu adalah ayat Allah beraja di sini dan itu adalah petunjuk. Atau Al-Quran. Namunnya ayat-ayat kauliyah. Selain daripada itu, baca pula alam tu kampang koha. Ku ayat-ayat Allah tu, baca. Nah, itu menurut syariat, menurut ajaran agama awak. Di Minangkabau, oh lah jauh aku. Dulu kita lah mentegakkan. Alam tu kampang jadi guru. Walau segadang biji labu, bumi dan lagi ada di dalam. Kan banyak pantun tentang itu. Beraja dari tingkah laku hewan, tingkah laku daripada tanaman dan benda mati. Pelajari itu. Tibarnya apa, mananya apa, terapkan dalam hidup kalian. Tingkah laku benda-benda, tingkah laku daripada hewan dan tanaman. Beraja dari situ. Sehingga banyak ayat-ayat yang menganjurkan awak beraja. Sehingga ada banyak ayat yang kita temui apalah taqilun apa tidak berakal apalah tafakkarun kenapa tidak kita pikirkan ya ulil albab oke lagi jelas 1 2 3